request Gunawan main orang yang komentator. Oh iya, ini request penonton ini Pak Bupati, Pak Lurah. Ini bintangnya baru Gunawan ini. Gunawan, semangat. Buktikan Gunawan luar biasa. Gunawan, anakmu Wan. Final ya tapi dua sama ini partai puncak, partai final. Queen, anakmu Queen. Sekali bisa iya. Yeah, I know you.
satu spek Ledos dari Imam Mahdi. Kuat ya. Kuat mesti Garut mah kuat. Elbona tuh dari Garut mah di rombal. Diaduk jangan dicoba anaknya diaduk nyembe. Rombal gitu kan. Harus. Bro, parum. Eh, lama keren banget ya. Poin pira poin. Spesial buat Gunawan. Thank you.
menyiapkan kene teh. Kita akan tetap karena konten. Ya. Komentator. Komentator. Kedudukan 16-12 unggul bagi Purbarasa. Kepada permintaan para pemain untuk dipandu dengan komentator untuk mendapat semangat dalam game kita nantikan. Kembali Imam Mahdi. Konsentrasinya Imam Mahdi lepaskan jump gagal. 13-16. Berpindah sementara kita nantikan dari Hayun Muhammad. Siapa yang akan dituju dari Hayun Muhammad? Lepaskan Sarun Jansen ya Hayun Muhammad. Terima Imam Mahdi di Zarifat. Bledos. 17-13. Kita nantikan berada dari 4 poin Arswenda. Posisi 5 menjadi satu awalan terbaiknya dari Arswinda middle pelanggar. Tipis datangnya bola Arya. Satu resi buruk dari Arya 18-13. Menjauh dari 5 poin sementara Purbarasa. Mengandalkan dari Arswinda kedua kalinya dari Arswinda. Tipis datangnya bola Arya Giovanni Quimo. Defense Arjuna Mahendra satu penyelamatan. Kembali serangan dari Resto Putra. Tihu. 14-18. Kita nantikan dimana dari Kevin. Kembali konsentrasinya tinggi dari Kevin. Lepaskan satu floating ke depan. Rivan. Rivan. 19-14. Kita nantikan dari Dizar. Paling berhati-hati. Satu modal serangan pertama dari Purbarasa. Lepas sudah tipis. Terima dari Hayun. Giovanni gagal. 20. Nantikan dari Purbarasa. Pemimpin dari ada poin 14. Bagi Restu Putra. Lewat Dizar. Kita nantikan Dizar. Ambil serangannya ke depan. Arya Giovanni Quimal. Masuk bagi Gunawan. Kita nantikan 15-20. Tertinggal dari 5 poin sementara Restu Putra Gunung Kidul. Padukan kemampuan satu center Giovanni Raka Siwi tipis. Arjuna Mahendra ke belakang Rivan. 21-15. Semakin mendekati di poin 25 kita nantikan Rivan Nurmolki. Tantaman batu Rivan ke depan lepaskan satu jam. Resimnya indah Giovanni. Satu gol bagi Giovanni. Poin bertambah 22-15. Take out bagi Restu Putra. Retikon 22-15 Rivan Nurmolki. Bayar konsentrasi tinggi Rivan Nurmolki. Satu ancaman dan jansel tekrar. Satu pertahanan dari Arya. Ambil serangannya pertama. Bola free ball. Restu Putra mengajam yang ketiga kalinya. Deho. Masih ada Rivan Nurmolki. Dizar Imam Mahdi. Satu penyelamatan luar biasa. Satu dua tiga 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 tiga. Kecil dan tertinggalan sementara 16-22. Febri Maulana. Kita nantikan dari Febri Maulana. Ambil serangannya pertama keras. Sayang akurasinya melebar cukup jauh. 23 lawan 16. 2 poin set pertama akan dimiliki dari Purbarasa. Hadi Suharto. Konsentrasinya tinggi dari Hadi Suharto. Terima Arya Giovanni. Bangun serangannya tihir. Berhasil. 17-23.
Kita nantikan 6 poin. Kita nantikan dari bintang Singa Dogo ada Gunawan. Sambil berdoa mengingat bola lepaskan serangannya. Indah sekali kita nantikan Imam Mahdi. Berhasil 24-17. Satu poin kita nantikan dari Purbarasa lewat Arjuna Mahendra. Konsentrasinya tinggi umur kedua keluar. Berhasil satu penyelamat dari Deho. Satu bola primor Imam Mahdi. 25-17. Dengan kedudukan unggul bagi Purbarasa 1-0.
14. Ya, teman-teman, usai kembali ke lapangan pertandingan, tentunya skor sementara unggul di set yang kedua bagi Purbarasa 17-14. Imam Mahdi kembali lagi konsentrasi bagi Imam. Bagi Restu Putra. Ya, kembali ke lapangan tadi. Kumpul Barasa. Basiri Jar. Tosetras lagi Nizar ke depan. Lepaskan dari Nizar. Terima dengan sempurna ke depan. Menekan pada belakang awal. Baik, pindah terjadi tentunya bagi Restu Putra. Lalu tangan Febri Maulana. Konsentrasi bagi Febri Maulana, James of Febri. Next point 24-18. Satu angka depan buat di set yang kedua bagi Purbarasa. Rifat Darmal tiga depan Rifat pelatih pasti terima bagi Bogor Restu ke depan Gunawan masih terselamatkan oleh Adisara Arjuna Mahendra terjangka bagi Febri Maulana masih terselamatkan kembali lagi bola Freeball bagi Purbarasa Arjuna Mahendra sayang melebar penempatan dari Arjuna Mahendra poin tentunya bagi Restu Putra 19-24. Gunawan lakukan dari Gunawan ke depan lepas Gunawan melebar Gunawan game kemenangan tentunya set yang kedua bagi Purbarasa.
bukan satu jam saat Imam Mahdi Nizar ke belakang Arjuna. Arjuna 12-11 dantikan dari Hadi Suharto, balik konsentrasinya dari Hadi Suharto, terima Aryali Piro Giovanni. Laki-laki Giovanni 12 melawan Roras. Konsentrasinya tinggi, generasikan dari Gunawan. Kembali akan menjadikan satu momok serangan pertama dari Gunawan lewat satu teknik jam set Gunawan. Laki-laki gagal dari Gunawan. 13-12 Arjuna Mahendra, jam setnya Arjuna Mahendra, terima Arya Giovanni. Berhasil bagi Hayun Muhammad 13-8. Belum begitu aman poin yang dimiliki dari Purbarasa. Dengan ketatnya poin Diho, lakukan serangan ke depan dari Diho. Imam Mahdi, Nizar Imam Mahdi, covernya luar biasa, terputang banting satu penyelamatan bola peribol. Nangning oh, berhasil bagi Arswinda. Poin 14-13 Imam Mahdi kembali menjadi satu mesin poin dari Purbarasa dari Imam Mahdi. Lakukan satu jam sepenyak keras ditahan oleh Arya Yovani, satu penyelamatan dari Muhammad lewat covernya luar biasa. Rifat masih dapat diselamatkan, luar biasa. Kembali kita nantikan di Rifat Norbolge, Arswinda, Yovani, Kevin ke belakang Muhammad. Hayun Muhammad 14-8 semakin menarik di set ketiga. Kita nantikan mana dari Hayun Muhammad menjadikan satu predator yang menakutkan dari depan maupun belakang dari Purba. Kita nantikan poin 15-14 kembali harus konsentrasi, tekanan teror dari seorang Hayun Muhammad, kembali mengandalkan satu teknik jump selesai berhasil dan sayang harus meninggalkan bidang lapangan. 15-8 turun ke belakang dengan middle blocker Arswinda. Putar-putar si pelang-pelang sencena dari Arswinda. 1-2-3 lepaskan satu floating. Indah Muhammad kasih quick ball. Defense luar biasa menekan rebound. 16-15 berbalik kedudukan kita nantikan pemimpin Purbarasa. Lewat Arswinda. Konsentrasi yang tinggi dari posisi anak Arswinda. Terima Febri Maulana. Defense-nya Imam Mahdi terselamatkan Arjuna Mahendra Hadi. Satu penyelamatan Restu Putra ke belakang Yo. Diho 16-8 kekuatan sama kuat sama habis. Sementara kita nantikan di mana Kevin. Satu kekuatan Kevin, apakah bisa goyangkan Rifat Nurbolki, ambil serangannya Rifat. Covernya luar biasa, defense satu penyelamatan bola free ball ke depan. Masih saja terselamatkan Febri Maulana, Giovanni Febri Maulana. Block off. Poin kita nantikan 17 melawan 16. Nantikan saja bersama-sama dari Kevin. Balik berhati-hati Kevin lepas juga. Imam Mahdi Nizar Rifat masih saja terselamatkan oleh Diho. Gagal tentunya 17 sama. Poin berpindah bagi Nizar. Purbarasa satu penguasaan Sang Seger Senior Indonesia. Kembali menghadap Giovanni Diho. Luar biasa satu kemampuan bola asal Gerobogan Jawa Tengah Diho. Poin 18-17 dan tinggal dari Ragasiwi. Satu resimnya rugi sempurna Arjuna Mahendra 18-8 semakin menuju di poin krusial 25 lewat Rifat Nurbolki. Racingnya melambung tinggi dari Rakasiwi Giovanni Diho. Satu pula ribonya yang kedua kalinya Febri. 19-18
kembali turun di posisi terbaiknya. Lakukan satu serangan pertama, satu jansa gagal. Poin 19 Asama Restu Putra. Lewat middle blockernya Quaker dari Hadi Soeharto. Pantul-pantul si belang belang sejendak. Hadi Soeharto lepas sudah Ajun Muhammad Giovanni Hayu. Satu pukulan atas dari Ajun Muhammad berhasil mendapatkan poin 29-19. Kita ketikan Gunawan. Konsentrasi tinggi dari Gunawan. Ambil satu kesempatan serangan pertama. Konsentrasi lagi dari Febri Maulana. Giovanni terpontang panting satu penyelamatannya. Hayun, Hayun Muhammad. 21-20. Kita tertinggal, tertinggal sementara dari satu poin berbarasa. Kembali arus tero dari Dihu. Lakukan serangan Dihu. Terima Rifan Nisa kirim ke depan. Rifan, Rifan. 21-21. Kita tertinggal saja bersama-sama Imam Mahdi. Satu kekuatan dari Imam Mahdi. Kembali satu serangan ke depan keras Rima Arya Giovanni. Berhasil bagi Hayun Muhammad 22-21. Kita tertinggal cukup luar biasa. Dengan ketatnya poin di set ketiga kembali dimiliki dari Purba Rasa dan Restu Putra. Lewat Hayun, Hayun Muhammad. Terima Imam Mahdi Nizar Rifat. 22-21. Masih ada kesempatan. Tentunya Restu Putra harus berhati-hati. Maupun dari Purba Rasa. Lewat Arswina. Tipis Arya Giovanni ambil serangannya Febri. Blackout terjadi. 23-22. Benar-benar sangat berdebarkan. Dan dinduk ser dari kedua pendukung berbeda. Ambil serangannya dari Kevin. Lepas sudah terima Rifan Nizar. Bangun serangan Rifan. Masih terbentuk. Lewat Rupi Rifan. Satu penyelamatan counter attack terjadi. 1-2-3. Ambil tape on di set ketiga. Konsentrasi tinggi dari Nizar. Satu poin di depan mata Restu Putra. Apakah berhasil? Kembali menekan. Dua puluh apa? Benar-benar dramatis. Kita nantikan dari Nizar. 1-2-3 bola lepaskan dari Nizar. Terima Arya Giovanni Quickball. 25-24 Restu Putra. Apakah bisa disamakan bagi Purba Rasa? Lewat Giovanni Adi Rakasiwi. Lakukan sudah dengan tipis. Terima Adi Suwarto Nizar Rifan. 25-25. Kekuatan sama-sama kuat, sama api, sama rata. Nantikan dari Rifan Nurmulki.
kembali mengagam dari posisi anak terbaik dari Rifan Nurbogi, lakukan sudah terima Febri Maulana Giovanni. Febri 26 25 time out kembali diambil bagi Restu Putra. Satu poin tentunya sangat membahayakan. Area Giovanni ambil serangan, yo! 26 belum berakhir kita nantikan. Kembali Restu Putra mengandalkan dari Febri Maulana. Konsentrasinya tinggi dari Febri Maulana, terima Imam Mahdi Nizar, bangun serangan. Rivan 27 dan Tigan Hadi Suharto akan menjadikan satu modal serangan pertama dari Purba Rasa. Apakah berhasil? Kita nantikan. 1, 2, 3 masih dapat selamatkan kembali. 1, 2, 3 benar-benar set ketiga cukup menghibur. Di mana bintangnya Singo Toko ada Gunawan. Berhasil kita nantikan Arjuna. 28-27. Satu poin sangat bahaya. Kita nantikan dari Arjuna Mahendra. Lakukan satu serangan Arya. Giovanni kirim ke depan. Masih dapat selamatkan. Sisi. Luru. Telu. Satu kesempatan belum berakhir. Satu tekan. Bor. Masih dapat selamatkan kembali. Luar biasa. Purba Rasa. Rifan Nurbogi. Restu Putra. Bangun satu serangan lewat Arya. Hayun Mohamad. Sama-sama gua Indonesia. Diho lakukan satu serangan pertama dari Diho, lepas sudah Rifat Nizar Imam Mahdi. Kembali kita nantikan 29-28. Satu poin Purba Rasa. Mana suaranya? Apakah berhasil? Kita nantikan 1, 2, 3 Giovanni. Satu ajaban, satu kesempatan, 1, 2, 3 Rifan masih dapat selamatkan oleh Restu Putra. Bagus serangannya. Tiho ada Rupi Reza. Wow, masih dapat selamatkan. Ya Allah ya Rupi. Tir. Tidak apa. Bangun Arjuna. Kodoh es Melayu. Bangun. Kembali kita nantikan poin 29. Kembali publik Gunung Kidul dan Kabupaten Boyolali benar-benar diuji di set ketiga pada malam hari ini. Kita lihat dari Hajin Muhammad, satu kesempatan serangan Rifat 30-29. Satu poin, apakah bisa sukses dari Purba Rasa? Ampel Boyolali mendekat ke depan. Kita nantikan Giovanni ke belakang. Wow, 30 sama kuat, sama api, sama rapat. Kembali terhibur dari sahabat-sahabatku Indonesia lewat middle blockernya dari Kevin, lepas sudah terima Rifat Nizar ke belakang Arjuna. Masuk di posisi 5 Arjuna. Poin kita nantikan 31-30. Kembali berhati-hati Purba Rasa. Anda diteror oleh Nizar. Satu resipnya Indah Giovanni. Ambil serangannya Febri. 3-1. Kita nantikan
dengan 31 sama. Kembali harus konsentrasi Giovanni. Gunawan 32-31. Kita nantikan Giovanni kembali menerang di depan. Sayang 32-32. Kita nantikan kembali harus berhati-hati lewat Rivander Bolging. Cukup panjang dari poin yang dimiliki set ketiga Rivander Bolging. Satu lagi bol berhasil Gunawan. Ambil serangannya Febri. 33-32. Satu poin. Tampaknya Rivan meminta bola untuk dilap terlebih dahulu. Kita nantikan satu poin bersama-sama doa dari Purbarasa. Allahumma kitra kitri mugi-mugi diparingi lewat voli meniko. 1-2-3 kita nantikan apakah berhasil. Kita nantikan satu penguasaan bola. 1-2-3 sayang berapakah poin yang dimiliki. 34-33 Restu Putra benar-benar berpegang lewat Febri Maulana. Imam Adi Nizar Arjuna 34. Kita nantikan dari Hadi Soeharto apakah bisa menggoyahkan satu pertahanan dari Ras Keputra Gunung Kidul. Arya Giovanni Rakasewi Febri 35-34. Luar biasa. Kita nantikan dari Gunawa konsentrasinya putar-putar di bola. Allahumma barik lana fi ma ru'yatana. Lepaskan satu kesempatan Purbarasa. Imam 35-35. Kembali ada skor konsentrasi dari Arjuna Jamah Hidra. Ambil serangan pertama terima Arya Giovanni Deho 36-35. Kita nantikan lagi-lagi kembali konsentrasi tinggi ambil serangan Diho Rivat Nizar Imam Madi 37-35 dengan skor 1-2. Kita Thank you.
Ahli lapang pertandingan dari Giovanni Adiraka Siwi Nizar Bangun satu serang Kribol membuka poin perdana bagi Purbarasa 1-0. Kita nantikan dari Nizar balik berhati-hati dapat satu kesempatan serangan pertama dikencarkan ke depan pelabung tinggi Febri Maulana Giovanni Kribol Gundawan penjabatan poin 1-1. Febri Maulana dalam penguasaan bola si pelang-pelang dari posisi terbaiknya. Bola ke Dubor keluar. Prima Rupi Nizar Arsi Dehos. 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 2-1. Kita datikan dari 2-1 Rifa Nurmulki. Satu chance yang luar biasa terima Febri Giovanni Quick Ball. Satu sentuhan manja dari Gundawan. Kembali kita nantikan mendapatkan poin 2-2. Gundawan. Konsentrasi tepuk-tepuk si belang-belang dari Gundawan. Ada apa Gundawan? Konsentrasi 3-2 kita nantikan dari Hadi Suharto. Kembali mempunyai kesempatan dari posisi 5. Lepas sudah satu penguasaan dari Arya, satu penyelamatan Nizar Arswida Arjuna. Arjuna Mahendra 4-2. Meninggalkan dari 2 poin sementara dari Purbarasa. Nizar keempat bergeser kembali di posisi 1 dari Hadi Suharto. Lepaskan sudah satu penguasaannya dari Hayun Muhammad ke belakang Raga Siwi. Benar-benar satu kreator serangan ketergasan dari Raga Siwi. Poin 3-4. Konsentrasi tinggi di hall. Restu Putra. Lepas sudah resipnya dari Rupi bola potong Arswinda. Berhasil satu medal blogger terbaik dan Jawa Tengah. Kita rentikan 5-3. 2 poin memimpin. Lepas sudah Arjuna Mahendra. Hanya dibiarkan begitu saja bagi Arya Sang Libero. Poin 4-5. Cukup ketat. Hayun Muhammad. Lakukan satu serangan ke depan dari Hayun Muhammad. Keras. Menyamakan poin sementara 5-5. Masih ada kesempatan dari Restu Putra kembali meneror Purbarasa dari Rifa Nurmulki dan kawan-kawan melihat Hayun Muhammad tipis datangnya bola Nizar ke belakang Arjuna. Arjuna Mahendra 6-5. Kita nantikan dari Imam Mahdi. Kembali satu modal dari Purbarasa ambil serangan pertama Imam Mahdi. Lepaskan satu jam segera terima Arya Giovanni Kribol. Poin 6-0 bagi Restu Putra. Mengandalkan dari seorang kicker Kevin. Kita nantikan dari Kevin berhati-hati. Lepaskan satu serangan ke depan dari Kevin terima Rivan. Rivan berhasil bagi Rivan. Poin berpindah 7-6. Pada satu kesempatan yang cukup luar biasa di set keempat dari kedua tim berbeda sama-sama berambisi untuk memenangkan di set keempat. Arswinda lakukan sudah dengan tendangan Arswinda Giovanni. Ancaman Febri. Blockout terjadi kita nantikan. Poin 7-7. Kembali berhati-hati dari Adi Raka Siwi. Giovanni tipis datangnya bola Imam Mati. Rivaha. Satu bola cross dari Rivan kembali mendulang 1.87. Dan tiga dari Nizar. Siapa yang akan dituju dari Nizar lakukan sudah ke depan. Satu bola lagi ball berhasil memanfaatkan dorongan gagal bagi Gundawan. 9-7. Kita nantikan 9-7 meninggalkan dari 2 poin sementara. Lakukan dari Nizar. Lepas sudah cukup deras Arya Giovanni Febri Maulana. Block out 8-9. Kita nantikan dari 1 poin. Kembali harus berhati-hati dari Febri Maulana.
Lepaskan sudah Imam Haji Nizar ke belakang Riva. Mesin poin yang dimiliki dari Purba Rasa. Riva Nurmulki 10-8. 2 poin tentunya Riva Nurmulki kembali mengajak cukup tipis. Berhasil satu servis ace. 11-8 tip out bagi Restu Putra. Tertinggal dari 3 poin Restu Putra Gunung Kidul. Kembali Anda diancam oleh Rivan Nurmulki. Lewat satu jam shotnya Rivan Resipnya Hayun Giovanni ke belakang di hole 9-11. Kita tertinggal. Poin harus bergeser lewat sang bintang Gundawa. Tinggal saja dari Hadi Suharto. Kembali patul-patul si belang-belang dari Hadi Suharto. Terima dari Arya Giovanni. Bangun satu serangannya. Diho. Diho. 10-12. 2 poin. Leading sementara. Dari Restu Putra Gunung Kidul. Mengandalkan dari Diho. Lakukan satu serangan ke depan Diho. Terima Ruby. Lewat Niza Imam Mahdi. Defense-nya luar biasa. Kembali harus gagal terselamatkan oleh Dihau. 13-10. Dan Tegan Arjuna Mahendra. 1-2-3 serangan dibangun dari Arjuna Mahendra. Resipnya Indah Giovanni. Tasbal. Hayun Muhammad. Menahan laju poin dari Purbarasa 11-13. Kita nantikan benar-benar semangat diberikan oleh Lehman Manajemen bersama kru. Lewat satu penguasaannya tinggi dan akurasi melebar. 14-11. 3 poin. Imam Mahdi. Konsentrasinya tinggi dari Imam Mahdi. Lepaskan satu jump shot. Asa yang gagal Imam Mahdi. Poin. Berpindah bagi Restu Putra 12 melawan 14. Kembali berhati-hati dari Kevin. Lepas sudah dari Kevin. Imam Mahdi Nizar Arjuna. Blokot dari Arjuna 15-12. Purba Rasa. Memimpin dari 3 poin. Mengandalkan dari Arswinda middle blocker. 1-2-3, 1 flat ini dikejarkan resipnya Indah Giovanni Febri. Lagi-lagi dari Febri Maulana. 13-15. Giovanni Ragasiwi. Satu penguasanya bola Indah. Imam Mahdi Nizar Rifat. Defense-nya luar biasa. Counter attack Hayun Febri. Satu penyelamatan. Oh. Lagi-lagi Gunawan. Gagal mengantisipasi datangnya bola lewat satu foul. 16-13. Nizar. Lapas sudah dari Nizar. Terima dari Diho. 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 Cukup tajam. Satu bola spike dari seorang Diho. Poin 14-16. 2 poin masih tertinggal. Restu Putra Gunung Kidul mengandalkan dari Febri Maulana. Terima Imam Hadi Riva. Covernya dari Giovanni Febri Maulana. Muhammad terjatuh kembali. Satu penyelamatan yang luar biasa. Satu dorongan. 1-2-3. Pohar. Pohar. 15-16. Semakin mendekat dari satu poin. Febri Maulana. Kembali harus konsentrasinya Febri. Imam Mahdi Nizar kirim ke depan Arjuna. 16-16. Tip out diminta dari Purba Rasa.
satu kekuatan sama-sama apik kita nantikan. Restu Putra kembali berhati-hati dari seorang Febri Maulana, Imam Mati, Nizar Abis Ragan Arjuna. Tasbal 17-16 Purba Rasa unggul 1 poin sementara. Bola dihadapi dari Rifat Nurmulki lewat 1 jalan selesai. Semoga Febri Yovani ke belakang Deho. Satu penyelamatan yang Nizar ambil, satu serangan penyelamatan dari Rifat. Satu penguasaan bola, 1, 2, 3 jajan pohon. Poin 17-17. Bukan sudah dan keluar. War. Kita gantikan 18-17. Hadi Soeharto kembali konsentrasinya. Hadi Soeharto, Arya Giovanni berhasil. 18-18. Cukup luar biasa. Semakin mendekati di poin psikologis. Satu perjalanan mirip set ketiga. Kita nantikan over pass. Kembali Giovanni ambil serangannya. Oh, pasti dapat selamatkan. Ke belakang Arjuna. Block out. 19-18. Arjuna Mahendra. Kembali berhati-hati dari Arjuna Mahendra. Lakukan sudah ke depan Giovanni. Bangun satu serangannya. Satu penguasaan bola yang kedua kalinya. 1, 2, 3 masih ada Rifan Nurmulki, Nizar, Imam Mati. Satu penyelamatan kembali kita nantikan. Hajun Muhammad ambil satu serangannya dari Kevin Arjuna Maeda. Nizar Rifan masih saja gagal dari Hajun Muhammad. 28-18 poin dari Purba Rasa. Unggul dari 2 poin kita nantikan dari Arjuna Mahendra. Lepas sudah Arjuna Mahendra, Giovanni Hajun. 19-20. Balon berakhir kita nantikan. Benar-benar sangat membahayakan. Poin yang belum begitu aman dari bendera Purba Rasa. Nantikan dari Hajun Muhammad. Terima Rifan Nizar, bangun serangan. Kuiboha berhasil bagi Arswenda. 21-19. Kita gantikan Imam Mahdi. Bali harus konsentrasinya dari Imam Mahdi. Lepaskan satu jamsap. Sempurna terima Hajun Giovanni. Kuibohan. 20-21. Benar-benar sangat ketat kita gantikan. Desen keambat. Apakah Kevin berhasil menggoyahkan dari Ruby dan kawan-kawan? Bangun satu serangan ke belakang Arjuna. Arjuna Gunawan. Gagal dari Gunawan. 22-20. Kita nantikan Purba Rasa. Mengandalkan dari Arswinda. 1, 2, 3 lepas sudah Arswinda. Terima Hajun Giovanni. Di meja luar biasa. Kita nantikan saja bersama-sama 2 poin Purba Rasa. Apakah bisa melegang dengan mulus atau bisa ditahan dari Restu Putra Gunung Kidul? Kita nantikan belum berakhir. Di mana satu kesempatan serangan pertama dari Arswenda. Lepas sudah dari Arswenda, Hajun Giovanni. Febri Tasbol 21-23. Kita nantikan kembali Giovanni Adi Raga Sili. Satu kemampuannya dari Giovanni tipis datangnya bola. Oh sayang, 24-21. Purba Rasa
Persib di depan mata. Detik-detik lahirnya singa Toko Cup yang ketujuh. Satu. Berhasil. Kami ucapkan selamat dari Purba.